Nampaknya kita dah tahu kerana dia tu. Ha, jadi semua yang terlibat dalam persoalan kerana dia. Kerana dialah segala-galanya berlaku. Kerana dialah segala-galanya terjadi. Jadi pada malam ni sebelum kita buka gelanggang bual bicara ni, saudara penonton, apa kata kita dapatkan dulu pandangan daripada orang Melaka ni tentang sebab apa tau ada di kalangan masyarakat kita ni yang berprangsangka tak baik, ya, yang apa memandang macam sesuatu negatif kepada mereka yang berkahwin campur. Jadi kita nak dapatkan dulu bual bicara yang pertama daripada penonton ni. Abang, ada ke kalangan keluarga yang kahwin campur? Ada juga. Ada juga. Okey, tak apa. Terima kasih. Mana ni abang ada? Tak ada. Tak adalah. Ini abang sebelah ada ke? Tiada. Tapi kalau tak ada, tapi mungkin boleh bagi pandangan kau malam ni, eh? Boleh, insyaAllah. Walaupun tak ada keluarga, mungkin ada pengalaman nampak kawan-kawan ke bagaimana, eh, kita nak sikap masyarakat yang berprasangka buruk terhadap kahwin campur ni. Silakan. Pada pendapat saya, berprasangka buruk terhadap kahwin campur ni tidak baik dan kita hendaklah buang jauh-jauh. Kerana berprasangka itu sendiri adalah sifat yang tercela dan dia boleh menghitamkan mata hati kita. Dan yang keduanya, jodoh ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita patut bersyukur dan redha. Okey, terima kasih bang. Itu dia tadi pandangan daripada bang kita. Supaya kita ni janganlah berprasangka buruk. Jadi bagaimana Ustaz mungkin boleh kupas untuk selanjutnya? Silakan. Bila kita percaya